Pak, kita dirampok, Pak. Kita dirampok, Pak. Jalan terus. Hei, keluar. Keluar kau. Keluar. Jangan, Mas. Ampun, ampun. Serang ke atas itu. Serang cepat. Terang, terang, Mas. Ini uang, Mas. Uang, Mas. Ambil. Tapi jangan bunuh saya, Mas. Tolong, Mas. Rina, istriku tercinta. Maaf, kalau kamu terbangun, saya nggak ada. Barusan ada telepon dari Mas Yudi. Saya diminta datang ke kantor oleh Mas Bustam. Ada masalah berat, dan kami, para direksi, diminta datang untuk meeting. Mungkin tengah malam saya baru bisa pulang. Ya Allah, kenapa ya? Aduh, dadanya deg-degan. Terseran terus, ada apa ya? Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Siapa sih yang nelfon? Halo? Ya betul. Hah? Apa? Di rumah sakit? Kenapa? Perampokan? Gimana kondisi suami saya? Suami saya? Iya. Mo Darmi! Ya Allah, perut saya sakit! Mo Darmi! Aduh! Mo Darmi! Bayinya prematur karena ada trauma pada ibunya. Mari ikut saya. Nanti kalau lahir tolong beri dia nama
Muhammad Samad. Muhammad Samad. Rina, Rina. Mas Abdi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mas Abdi. Tuh sisa bayaran kalian. Terima kasih bos, terima kasih banyak. Setelah ini ada tugas penting lagi untuk kalian. Siap-siap. Misteri Allah memang tak pernah bisa kita tebak. Bayangkan orang sebaik Abdi meninggal dengan cara mengenaskan. Tapi saya yakin, Pak Haji, Allah sudah memberikan yang terbaik untuk almarhum Abdi, Pak Haji. Meninggal dibunuh, Pak Haji. Apa itu yang terbaik, Pak Haji? Apa yang buruk di mata manusia belum tentu buruk di mata Allah. Dan juga sebaliknya. Pak, saya nggak rela anak kita meninggal dengan cara seperti ini. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu tidak boleh bicara begitu. Itu artinya ibu tidak ikhlas menerima kematian anak kita. Apa yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Tapi Pak, tidak dengan cara seperti ini kan? Sebenarnya Bapak juga nggak rela. Tapi kita nggak boleh berburuk sangka kepada Allah. Maafkan saya, Pak. Pak, saya terlambat karena harus ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Kasihan. Adik kamu meninggal dengan cara seperti ini. Maafkan saya, Ma. Pak, gara-gara saya, Dek Abdi meninggal. Karena saya telepon untuk meeting ke kantor, akhirnya Dek Abdi meninggal. Sudahlah, Bustan. Jangan menyalahkan diri. Walaupun sedih, kita harus menerima kenyataan ini.
Udah ya, Mama jangan sedih. Masih ada saya, anak Mama. Silakan diminum, Bustam. Kamu berani kurang ajar ya? Saya ini kakaknya majikan kamu. Kakaknya Tuan Abdi. Berarti kamu harus memanggil saya Tuan Bustam. Iya. Kamu memang kakaknya Den Abdi. Tapi kamu cuma anak angkat. Orang tua kamu yang sebenarnya adalah Mbok dan Pak Ratno. Mana ada ibu kandung panggil anaknya sendiri Tuan. Jangan membantah! Saya tetaplah anak majikan kamu. Kamu adalah pembantu. Berarti saya adalah majikan kamu. Kalau kamu nggak nurut sama saya, kamu saya usir dari sini. Manis banget minumannya. Kamu mau saya kena penyakit gula? Kamu mau membunuh saya pelan-pelan? Kamu benci saya? Iya, Tuan. Tuan Bustam, saya ganti minumannya. No! Ratno! Ya, Bustam, kenapa? Ini lagi Bustam, Bustam! Tuan Bustam! Baik, Tuan. Pijitin kaki saya, cepat. Mijit yang keras! Dasar pemalas, mijitin kok nggak terasa. Dadaku sakit, Bu. Kalian berdua ini mau membunuh saya? Hah? Dasar manusia rendah, enggak tahu diuntung. Kayaknya makin lama rumah kita ini makin sempit aja sih. Bukan rumah kita yang makin sempit, tapi anak-anak itu yang tambah besar. Jadi kayaknya ruang gerak kita jadi kurang. Ya kalau gitu kapan dong kita pindah ke rumah yang lebih besar, lebih mewah, dan lebih bagus? Kayak rumahnya si Abdi itu. Kamu maunya kita beli rumah sendiri? Atau rumah Abdi saja yang kita tempati? Ya, maunya sih beli rumah sendiri. Tapi rumahnya Abdi juga nggak apa-apalah. Orangnya udah mati ini. Ya udah. Kalau gitu rumah Abdi akan saya minta. Emangnya boleh, Mas? Ya harus boleh dong. Kalau nggak saya akan berebutnya sampai dapat. Mas bener. Mas kan sekarang kan anak tunggal setelah si Abdi itu meninggal. Ya walaupun cuma anak angkat sih. Apa kamu bilang? Saya cuma anak angkat? Kamu mau ngeremehin saya? Biar saya cuma anak angkat, tapi saya punya hak yang sama dengan Abdi. Bahkan sekarang setelah Abdi mati, saya bisa mendapatkan semuanya yang menjadi hak Abdi. Ay, maaf deh, Mas. Maaf ya, saya nggak sengaja. Tapi kan sebenarnya kenyataannya kan memang seperti itu. Ingat ya. Jangan sekali-kali sebut saya cuma anak angkat. Saya ini pewaris tunggal harta kekayaan Abu Thalib, papa saya. Mas. Tapi Mas itu nggak boleh mengingkari loh, bahwa sebenarnya ayah kandung Mas itu adalah Pak Ratno. Apa kamu bilang? Apa lagi yang harus kami lakukan, Bos? Dengerin baik-baik. Tugas kalian adalah menculik keponakan saya yang baru lahir di rumah sakit Bunda Sayang, Ruang Ananda. Yang benar, Bos. Masa keponakan sendiri mau diculik? Kamu ini banyak tanya. Dia cuma keponakan angkat, nggak ada hubungan darah. Bos,
mau diculik atau dibunuh saja? Nah, diculik aja dulu. Selanjutnya biar saya menjalankan. Bisa aja saya memberikan jasa sama gembel sekalian. Kapan kita mulai, boys? Malam ini juga. Sudah boleh pulang. Bunda tidak sabar ingin memelukmu setiap hari. Jangan menangis, Rin. Jangan sedih. Aku akan selalu ada di sampingmu untuk menghiburmu dan membantumu. Mas. Tolong, Mas. Tolong hormati saya. Saya ini istri adiknya Mas. Jangan pura-pura. Saya tahu kamu sedih kehilangan Abdi. Tapi di dalam hatimu, kamu merasa kesepian. Iya kan? Apaan sih kamu, Rina? Tega sekali kamu. Baru aja ditinggal sama suami mati. Jahitan kamu aja belum kering habis melahirkan. Sudah mau ganggu suami orang. Apa kamu ini buta, ha? Dia ini kan kakak ipar kamu sendiri. Maaf, Mbak. Bukan begitu. Saya... Hah? Udah gak usah mungkir. Saya kan lihat pakai mata kepala saya sendiri. Tahu kamu diem aja dipeluk-peluk dia. Bener, Pak. Rina mancing-mancing saya. Ya, mana ada kucing nolak dikasih ikan. Oh iya, ibarat kucing, kamu ini kucing kampung yang rakus. Pantesan aja kamu kasar sama saya. Rupanya kamu suka sama dia. Dasar perempuan datel. Ma. Diana. Jangan sampai gagal. Beres, bos. Saya harus bisa menculik atau membunuh anak Abdi. Kalau tidak, hak warisku atau semua kekayaan Tolib bakal terancam dikuasai oleh bayi sial itu. Juga bayi ini. Mau dibawa kemana bayinya? Diam! Jangan pada masuk! Putri mbak tolong! Serahin bayi itu! Jangan macam-macam! Siapa yang nyuruh lo? Saya memang sedang beruntun diberi cobaan, kenikmatan, berkah dari Allah. Pertama, meninggalnya Abdi, putra tunggal saya. Tetapi alhamdulillah, saya masih mempunyai seorang anak lagi, yaitu Bustan.
Dia bukannya anak angkatnya Pak Tholib. Ah, masa sih? Wah, beruntung banget dong dia. Dipungut di mana dia? Katanya sih dia anak pembantu sama tukang kebun ya. Eh, tuh. Orang tuanya Gustam. Kemudian, kelahiran Samad, cucu saya, bayi yang kelahirannya sudah lama ditunggu-tunggu semenjak pernikahan almarhum Abdi dan Rina. Semoga Samad menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, kemanusiaan, juga negaranya. Saya yakin surat wasiat tua bangka itu pasti sudah diubah atas nama bayi sialan itu. Bagaimanapun caranya, saya harus melenyapkan bayi sial itu sebelum jadi dewasa dan menguasai semuanya. Ayo Pak, ayo silakan. Hei. Tahu? Tahu? Masya Allah, ada apa lagi Bustan? Tuan Bustan. Saya nggak suka kalau Mbok dan Bapak itu keluar dan ketemu sama para undangan. Kami ini kan cuma membantu membawa hidangan ini untuk para tamu. Waduh, jangan sok kerajinan. Ngaku aja kalau mau pamer. Biar orang-orang tahu kalau Mbok dan Bapak ini orang tua kandung saya. Eh, Bustam, saya tidak akan pamer kalau saya itu orang tua kandungmu. Saya diakui syukur alhamdulillah, enggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Alah, jangan sok bijaksana. Saya nggak bakal simpati. Saya juga nggak bakal kasih bagian harta warisan saya. Ya Allah, Bustam, kamu sudah kelewatan sekali. Kami itu tidak minta apa-apa sama kamu. Saya tahu kamu bahagia saja, sudah senang saya. Bustam, waduh! Tuan Bustam, panggil saya Tuan Bustam! Ingat ya, jangan keluar lagi. Dan jangan ketemu para undangan. Saya nggak suka. Pak, mudah-mudahan ada yang menyadarkan dia ya, Pak. Masya Allah, mudah-mudahan Bu. Kenapa sih? Kalian tidak tinggal saja sama Bapak. Bapak dan Ibu kan sudah tua. Kami cuma berdua tinggal di rumah sebesar itu. Rin, betul apa kata Ayah. Sebaiknya kamu tinggal sama kita. Karena rasanya Ibu gak tenang kalau kamu cuma berempat tinggal di rumah sebesar ini. Lagi pula Abdi kan sudah tidak ada. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tapi rasanya kami akan lebih senang kalau tinggal di sini. Kan masih ada Allah yang menjaga kita. Tapi gak apa-apa kan, Rin. Kalau kamu sama anak kamu tinggal sama kami, kamu juga kan dua ibu anggap sebagai anak sendiri. Ya sudahlah, Bu. Mungkin Rina mau tinggal di rumah peninggalan almarhum suaminya. Kalau kita paksa dia tinggal bersama kita, nanti malah dia nggak bahagia. Ya sudah, Ibu hargai keinginan kamu. Tapi Ibu pesan sama kamu, kamu hati-hati ya. Jaga anak dan diri kamu dengan baik, ya? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Saya udah nggak sabar keluarga Tholib harus dihancurkan. Ditumpas sampai ke akar-akarnya. Semuanya harus dilenyapkan. Sebaiknya malam ini juga kita habisi mereka, Bos. Kita bikin seniwara kayak waktu itu saja, Bos. Kita nyamar jadi perampok. Lalu, kita habisi mereka satu persatu. Nggak. Saya nggak setuju. Itu sama saja dengan membuat jebakan untuk diri sendiri. Polisi pasti curiga karena modus kita sama persis dengan terbunuhnya Abdi. Bos, kalau tidak dirampok dan dihabisi bareng-bareng, lalu kita gunakan apa lagi, Bos? Kamu, kalau kamu teriak mati kamu. Shh.
kesempatan saya. Kalau kamu jangan diapa-apakan, berarti bayi kamu boleh diapa-apakan. Jangan diapa-apakan bayi saya. Saya harus tetap hidup untuk anak saya. Udah, jangan banyak ngomong kamu. Pokoknya malam ini kamu harus melayani saya. Nyonya, Den Samad kecil dari tadi rewel terus. Mungkin mau minum ASI. Alah, kalau terus-terusan begini kasihan Den Samad. Dia pasti sudah kasar sekali. Ya Allah, Rina, kenapa kamu begini, Nak? Siapa yang sudah jahat melakukan ini sama kamu? Rina, ayo jawab, jangan diam aja kamu, Rina. Ya Allah, Pak. Nyonya Rina dari tadi seperti ini, mau matung terus. Tadi juga pagi mandi berjam-jam. Saya sampai takut. Pak Rano, katanya sempat memergoki perampok bertopeng itu. Bagaimana ciri-cirinya? Tinggi, berat badannya sih seimbang. Tapi saya pernah memegang lengan tangannya sampai sobek. Rina, walaupun cobaan kamu begitu berat dan bertubi-tubi, kamu harus tabah, ya? Rina, kamu jangan begini terus-terusan. Kasihan Somat, kata anak kamu. Kasihan dia, butuh ibu. Sekarang ibu semakin yakin untuk membawa kamu sama Samad ke rumah kita. Kamu harus tinggal sama ibu, Nak. Kamu gak mungkin hidup di sini sendiri. Rina. Aku yang bersalah. Kalau aku ikut tinggal di rumah ibu dan bapak, pasti peristiwa jahanam itu tidak akan pernah terjadi. Sayang, kamu lihat siapa yang datang. Ke? Coba lihat. Selamat malam, Rina. Bawain teh kamu yang enak. Ayo. Rina. 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 Tolong, Pak. Tolong. Ya Allah, Rina. Pak, tolong. Rina. Ibu.
Rina. Ini salah ibu, Pak. Kalau saja ibu tidak meninggalkan dia sendirian, pasti Rina masih hidup. Jangan menyalahkan diri, Bu. Bapak yakin ibu sudah melakukan yang terbaik. Tapi seharusnya kan kita tidak meninggalkan dia sendirian, Pak. Jadi begini akibatnya. Ibu tahu, Tuan Bustam pasti yang melakukannya. Melakukan apa? Malam itu, pasti Tuan Bustam yang menyelinap masuk rumah. Dan... Bu! Jangan fitnah. Saya bisa seret Mbok ke penjara gara-gara memfitnah saya. Menuduh tanpa bukti. Itu tidak cuma persoalan fitnah. Tapi bagaimana kata hati Tuan Bustam? Masalahnya, ya atau tidak, itu hanya Tuan Bustam dan Allah yang tahu. Waduh, berisik banget sih. Saya bilang bukan saya yang melakukannya, ya bukan. Mas, tapi benar kan? Mas tidak melakukannya? Kamu lagi pakai ikut-ikutan. Kamu itu nggak percaya sama suamimu sendiri. Ya bukannya begitu, Mas. Saya ini kan juga tahu sendiri kalau Mas itu juga suka sama si Rina. Ah, susah ngomong sama orang yang otaknya bebel semua. Salah sendiri mati. Untung saya bisa menikmati tubuhnya sebelum mati. Bapak sedih sekali kalau mengingat bagaimana kalian berdua meninggal. Pak, ayo jangan lama-lama di rumah ini. Terlalu banyak kenangan yang indah tentang Afdi. Ibu semakin sedih kalau lama-lama di sini. Kalau begitu, Samad harus segera kita bawa ke rumah kita, Bu. Bu Darmi, siapkan semua peralatan dan pakaian Samad. Siang ini juga, Samad harus sudah di rumah saya. Baik, Tuan. Aduh, sayang sekali ya, Pak, ya. Rumah sebesar ini harus dikosongkan. Kalian mau tinggal di sini? Udah kalian aja yang tinggal di sini. Rumah ini kan besar. Anak kalian semuanya sekarang sudah besar. Jadi butuh rumah sebesar ini. Sebaiknya kalian di sini, ya? Saya sih sebenarnya terserah sama Mas Bustam saja, Ma. Gimana, Mas? Kalau kamu juga mau, ya saya mau. Daripada rumah ini dikontrakin sama orang lain, belum tentu mereka bisa mengurusnya dengan baik. Tuan, Nyonya, kalau diizinkan, saya mau tinggal di rumah Tuan dan Nyonya saja, ya Pak? Saya juga, seperti yang dulu, waktu Den Abdi belum menikah, saya kan ikut Nyonya sama Tuan. Lagi pula, Den Abdi kan saya rawat dari bayi. Jadi, sudah saya anggap anak saya sendiri. Dan kecil Samad ini juga sudah saya anggap cucu saya sendiri. Mbok, di sini juga kan ada 3 cucu Mbok. Kan sama aja Mbok ikut kita atau ikut di sini. Biar aja, Ma. Biar mereka tinggal sama Papa lagi. Kalau Mbok Darmi dan Pak Ratno tinggal di sini, kami yang bingung mau memperlakukan mereka sebagai pembantu atau... Bustam! Apa-apaan sih kamu bicara begitu? Kok nggak ada sopannya? Ma, kalau mereka memang tidak mau tinggal sama kami, buat apa dipaksakan? Udah, sekarang kalian beresin semua barang-barang, terus cepat-cepat pindah ke sini, ya? Sudah. Mbok, Pak Rano, ikut. Iya. Bener kan? Apa saya bilang? Rumah ini pasti jadi milik kita.
Bukan cuma itu. Kalau mau, rumah Tolip itu bisa saya ambil untuk kita tempati. Ya benar, Mas. Benar. Saya bukan omong besar. Lihat aja nanti. Saya buktikan. Tapi kayaknya serem juga ya tinggal di rumah ini. Soalnya kan pemiliknya dua-duanya udah pada mati. Matinya begitu lagi. Saya akan bacakan surat wasiat yang Bapak perintahkan untuk menyusunnya. Selaku anak kandung dan anak tunggal dari almarhum Abdi dengan almarhumah Rina Abdi, Muhammad Samad, yang juga merupakan cucu tunggal dan keturunan terakhir dari Abu Tholib, berhak atas semua harta kekayaan keluarga Abu Tholib yang meliputi beberapa harta kekayaan yang tercantum pada surat wasiat ini. Sebagai pewaris baru, yakni Muhammad Samad, akan mendapatkan haknya ketika yang bersangkutan sudah berumur 21 tahun. Jika terjadi sesuatu dengan ahli waris, maka semua harta kekayaan akan dihibahkan menjadi hak beberapa yayasan sosial, panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain. Demikian surat wasiat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kira-kira surat ini sudah benar, Pak? Alhamdulillah, sudah cukup baik. Kalau begitu, Bapak bisa tanda tangan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Beruntung, saya nggak jadi membunuh bayi sialan itu. Kalau sampai dia saya bunuh, bisa-bisa saya nggak dapat apa-apa. Saya harus bersabar menunggu bayi sialan itu sampai berumur 21 tahun. Setelah itu, saya akan merebut semua harta kekayaan Tony. Ya, jadi sementara saya harus menerima dulu menjadi presiden direktur perusahaan Tony. Tapi nanti, Mas nggak dapat warisan dari Pak Tholib? Protes dong, Mas. Jangan diem aja. Kalau Mas diem aja, mereka mana tahu kalau Mas itu sebenarnya tidak setuju dengan keputusan mereka. Ya, mungkin karena saya cuma anak angkat. Wah, Mas ini gimana sih? Mas itu kan sudah diangkat anak dari bayi. Itu berarti Mas juga anak kandung dari mereka. Kamu tenang aja. Saya diem untuk mendapatkan yang lebih. Maksudnya? Kalau saya ngomong atau protes, saya pasti dapatnya sedikit karena saya cuma anak angkat. Tapi kalau saya diem, saya pasti bisa mendapatkan semua hartanya. Caranya gimana? Aduh, Mas pinter banget sih. Iya, benar-benar, Mas, benar-benar. Kira-kira kendala apa yang akan? Pak Tholib, Bapak. Ini benar-benar bencana satu keluarga. Bayangkan, belum ada setahun keluarga Pak Tholib telah kehilangan 3 orang anggota keluarganya. Kali ini giliran Pak Tholib sendiri, dan semuanya meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Pak, ayo, 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 ayo
Rencana Mas memang hebat. Terus selanjutnya apa nih, Mas? Selanjutnya seperti rencana kita. Ya Allah, begitu banyak cobaan yang Engkau berikan kepada keluarga kami. Berikanlah kami kekuatan dan ketabahan agar aku tetap dapat mengurus cucuku hingga kelak ia menjadi anak yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa sih, Bu? Ibu juga nggak tahu, Pak. Aduh, Nyonya. Kenapa cobaan selalu menimpa keluarga ini, Pak? Kasihan dan Samad. Aneh sekali kematian mereka berempat ini, kok bisa beruntun? Jangan-jangan ada dalang di balik semua ini. Maksud Bapak, kematian mereka sengaja, begitu? Jangan sok ujung. Kalau memang mereka dibunuh, pasti Orwan tidak akan diam. Saya pasti bisa mendapatkan rumah besar dan mewah ini. Pokoknya Mas paling hebat deh. Terus kamu mau apa lagi, sayang? Saya mau semua harta kekayaan keluarganya Tolib. Cuma itu? Ah, itu sih kecil. Yang bener nih, Mas. Nanti saya tagih loh. Tenang. Kita kan masih punya Samad. Selama dia belum berusia 21 tahun, kita bisa mengambil uangnya walaupun tidak bisa menguasai sepenuhnya. Tapi setelah dia berusia 21 tahun, saya akan berusaha membujuknya supaya dia mau menandatangani surat wasiatnya. Supaya jatuh ke tangan saya. Caranya gimana lagi, Mas? Ya Allah, ya Tuhanku, hamba bersyukur kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba berterima kasih kepadamu apa yang telah kau berikan kepada hamba selama ini, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Thank you.
Astagfirullahaladzim. Kanita, apa yang kakak lakukan di sini? Dan bagaimana kakak bisa masuk kemari? Pakai ini, kunci duplikat. Masya Allah, Kak. Udah deh, diem aja. Sekarang kita bisa menikmati malam ini bersama-sama. Jangan, Kak. Kita ini saudara. Saudara dari mana? Dari Hong Kong. Kita tuh gak ada saudara apapun, gak ada ikatan apapun. Jadi besok-besok kita bisa menikah. Tapi, Kak, kakak tuh sudah saya anggap seperti kakak kandung saya sendiri. Jadi gak mungkin. Itu mungkin aja. Kalau kita berdua, sama-sama saling suka. Astagfirullahaladzim, Kak. Kak, jangan, Kak. Bu Darmi, Pak Ratno. Buka pintu, Bu. Pak, buruan. Den, ada apa? Kok malam-malam begini ke kamar, Bu? Pak, kok mukanya ketakutan begitu? Malam ini saya tidur di sini ya, Mbok. Pak. Oh, boleh. Tapi apa sebabnya kok tiba-tiba Den Samad mau tidur di sini? Nita, Pak. Dia masuk kamar saya dengan duplikat kunci. Dan dia udah. Bapak sudah tahu, Den. Sekarang Den Samad tidur di sini saja sampai kapanpun, terserah. Sampai Den Samad mau tidur sendiri. Kamu ini bego banget sih. Masa ngerayu si Samad aja tuh gak bisa? Dia itu kan anak bau kencur. Pasti gampang dong dirayunya. Masa gitu aja gagal sih? Katanya kamu ahli mempermainkan hati laki-laki. Mana buktinya? Sama anak goblok aja kamu kalah. Berarti kamu goblok dari dia. Ya tapi Nita kan udah berusaha, Pak, Ma. Tapi ternyata Nita gak berhasil. Malah Nita udah bikin kunci duplikat segala. Berarti usaha kamu itu kurang keras. Cari dong cara lain yang lebih dahsyat. Kamu mau kan nikah sama si Samad itu? Mau sih, Ma. Kamu suka kan sama dia? Ya jelas suka lah. Tapi Nita lebih suka hartanya sih. Dasar. Udah gagal masih ketawa kamu. Yaudah deh, Pak. Nita janji akan berusaha jadi istrinya. Nah, itu baru anak papa. Kita harus menyelamatkan harta Samad supaya tidak lepas dari keluarga ini. Ya Allah. Lindungilah hamba dari segala salah dan dosa. Jauhkanlah hamba dari orang-orang yang akan mencelakakan hamba. Dan selamatkanlah hamba dari segala bentuk kezoliman. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, maaf. Saya tidak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sengaja. Pasti sama aku. Kamu siapa? Aku Samad. Samad? Kamu kan bisa ada di sini. Aku sengaja ngikutin kamu dari tadi. Wow, so sweet. So sweet. Gimana kalau kita cari tempat lain? Oke.
Oke, kemana aja aku mau, asalkan ada kamu, Samad. Ya. Halo sayang, selamat pagi. Kamu siapa? Perkenalkan, nama aku Arman. Kita kenalan di diskotik semalam. Terus aku bisa sampai ada di sini, gimana caranya? Kamu aku yang ajak ke sini. Terus kamu mau? Enggak mungkin. Siapa? Kok tumben manggil Joni ke kantor? Mau ngasih uang ya? Kamu ini taunya minta uang melulu, tapi nggak pernah bantu-bantu papa kerja di perusahaan. Papa ini lucu ya, Pak. Joni kan anak kuliahan. Gimana kalau kerja sambil kuliah? Kuliahnya pasti berantakan kan, Pak? Papa memanggil kamu ke sini. Papa sengaja nggak mau bicara di rumah karena takut ada kuping-kuping lain yang dengar. Ada apa sih, Pak? Oke, serius banget. Kamu punya teman pengedar narkoba. Ada narkoba. Ngapain Joni temenan sama anak kayak gituan, Pak? Kan kayak gitu mesti dihindarin. Papa gimana sih, Pak? Kali ini demi tugas yang kamu emban dari papa, kamu cari pengedar narkoba. Ya, kalau bisa teman sekampus kamu. Lalu kamu kenalkan sama Samad. Kamu suruh pengedar itu untuk mempengaruhi Samad supaya jadi pemakai. Papa yakin ya, Pak? Yakin. Enggak nyesel. Asal kamu jangan terpengaruh. Papa yakin kamu nggak akan ikut-ikutan karena kamu punya benteng yang kuat. Joni gitu loh, Pak. Joni mah kalau soal kayak gitu-gitu nggak akan terpengaruh. Imannya tebel, bentengnya kuat. Tenang aja, Pak. Tapi yang pasti, fokusnya dulu. Anak-anak mah nggak boleh pelit. Samad, kamu hebat banget. IP kamu paling tinggi. Ya, alhamdulillah. Apa kamu udah puas dengan IP segitu? Bersyukur sih pasti. Masalah puas itu relatif. Yang penting, saya harus bisa menjaga prestasi saya. Wah, jawaban kamu diplomatis banget sih. Pastinya kamu pengen dong bisa mencapai nilai yang lebih tinggi lagi. Pengen banget sih. Kalau gitu, kamu pakai ini aja. Dijamin kamu bakalan lebih konsentrasi dan nilai-nilai kamu bakalan tambah naik. Gimana? Apaan tuh? Obat dari surga. Maaf, saya tidak pakai itu. Tenang aja, ini gratis kok dari saya. Kamu cobain dulu deh. Saya juga pakai, malah sering. Sekali lagi, terima kasih. Saya tidak berminat untuk nyobain. Assalamualaikum. Buat lo aja. Hah? Kok lo kasih gue sih? Kenapa lo gak kasih Samad? Tau gak sih, sewaktu gue nawarin ke Samad, dianya malah kabur. Maya, lo gimana sih? Kata lo jago ngerayu. Lo ngerayu Samad aja, bisa. Ayo lo, May. Oke, besok gue cobain lagi. Gini deh, May. Besok gue minta lo coba, tapi jaminan berhasil, oke? Pasti. Yaudah, itu buat lo aja. Ntar buat Samad gue beliin lagi. Emang gue pemakai, gue bukan pecandu kali, Mai. Nyobain dikit aja. Gue yakin kok iman lo tebel. Dan gue jamin, lo gak bakal ketagihan setelah ini. Oga. Lo aja pakai sendiri. Gue bukan pemakai, ya? Ya udah, kalau gak mau gue pakai sendiri. Pakai aja sendiri. Gue pikirin. Atau gimana kalau kita pakai bareng-bareng aja? Ayo deh, sekali ini aja, gue jamin lo gak bakal ketagihan setelah ini. Gimana? Bener.
Salah sendiri gaul sama pengedar. Justru lo sendiri yang gue rayu biar make. Lumayan kan, kalau nggak berhasil narik Samad, ada gantinya Joni. Atau dua-dua gue dapat. Wah, lumayan tuh. Gimana, John? Berhasil? Belum sih, Pak. Tapi si Maya udah janji akan berusaha terus sampai si Samad masuk ke perangkapnya. Sayang, kamu kenapa sih? Pilek ya? Iya nih, Ma. Laju ini pusing banget. Mata berat banget lagi. Yaudah, kamu tidur aja ya. Ya, sana tidur. Nah, maaf, Pak. Tunggu nih. Lo ngapain sih kesini? Lo tau dari mana kalau gue kuliah di sini? Dari sini. Oh, jadi lo ngambil kartu mahasiswa gue? Maksud gue biar bisa kita ketemu lagi. Habis kamu ngangenin sih. Eh, asal lo tau ya, gue ini bukan cewek murahan. Ngerti? Ada apa, Kak? Orang ini ganggu kakak ya? Oh enggak ada apa-apa. Ya kan, sayang? Kenalin, ini pacar aku, Arman. Selamat. Arman. Kak, saya tahu Kanita lagi bersandiwara. Dan apapun alasannya, tolong hentikan sandiwara kakak. Dia ini nggak cocok buat kakak. Karena dia bukan laki baik-baik, Kak. Aduh, kamu sok tahu deh. Kamu cemburu kan? Tolong, jauhi lelaki ini ya. Oke, aku akan jauhin dia, asalkan kamu juga jauhin cewek kerudungan itu. Dan kamu menerima cinta saya. Kak, jangan paksa saya, Kak. Kita ini kan kakak beradik. Iya, kita kakak beradik. Tapi angkat, nggak ada hubungan darah sama sekali kok. Ya udah, sekarang pertanyaan terakhir aku. Kamu mau kan jadi pacar aku? Oke, kalau nggak mau, berarti aku sama Arman aja. Yuk, sayang. Kamu, Nita. Mbok tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya, Mbok. Panggil saya tuh Nonita. Kamu itu sama kedua orang tua kamu. Mementingkan status daripada kekerabatan. Mbok ini ngomong apa sih, Mbok? Udah deh, cepetan mijitin aja. Jelek-jelek begini, Mbok ini mbah kandung kamu. Saya juga udah tahu, Mbok. Nggak usah dijelas-jelasin lagi lah. Tapi tetap aja, Mbok tuh harus manggil saya Nonita. Iya. Si Mbok akan manggil si Non. Biar Nonita seneng. Si Mbok juga nggak apa-apa kok seneng membahagiakan kamu. Tapi sepertinya kamu nggak sakit. Kamu hamil ya? Iya, si Mbok ini kalau ngomong jangan sembarangan ya, Mbok. Ngaku aja sama si Mbok. Nggak usah pura-pura. Si Mbok ngerti kok. Siapa pelakunya? Siapa ayah cabang bayi itu? Samad, Mbok. Tolong, Non, jangan fitnah Den Samad. Den Samad itu orang baik. Mbok ini gimana sih? Malah belain dia. Bukan belain saya yang jelas-jelas cucu kandung Mbok sendiri. Ya karena si Mbok lebih kenal Den Samad daripada cucu-cucu Mbok sendiri. Kamu hamil? Samad yang melakukannya? Bukan, Om. Tante, bukan saya pelakunya. Sumpah demi Allah. Iya, Pak. Maafin Nita ya, Nita udah mempermalukan mama sama mama bapak. Heh, Samad, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus menikahi Nita. Nggak bisa, Tante. Di samping saya bukan pelakunya.
saya nggak pernah mencintai Kanita. Karena Kanita sudah saya anggap seperti kakak kandung saya sendiri, Tante. Jadi itu nggak bisa. Samad, kenapa sih kamu nggak mau ngakuin? Kamu nggak ingat waktu malam itu? Kamu ngancam aku kan untuk melakukan semuanya? Iya kan, Mat? Sumpah demi Allah, saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Kanita. Alah, mana ada sih maling mau ngaku? Hah? Heh, kalau maling mau ngaku, semua penjara tuh udah penuh dari dulu. Nyonya Liana, saya berani jamin, saya berani menjadi saksi kalau Den Sama tidak melakukan apa-apa sama Nonita. Justru Nonita yang mengejar-ngejar Den Sama nggak mau. Ah, mana ada kucing nolak dikasih ikan. Tapi saya bukan kucing, Om. Saya hanya manusia biasa. Om nggak peduli. Yang jelas kamu harus menikahi Nita. Tapi Om. Hei, jangan menentang kata-kata. Perintah Om adalah undang-undang di sini. Kamu harus menurutinya. Tidak boleh tidak. Hei, malam ini juga kalian berdua harus segera pergi dari rumah ini. Kami ini adalah mertua kamu sendiri, Liana. Bustam kan anak kami dan suami kamu sendiri. Kalau kamu mengusir kami, kami mau pergi kemana? Rumah kami di sini, Liana. Kalian berdua akan kami kirim ke panti jompo. Jadi, kamu sama Bustama mengusir kami? Ya, terserah deh apa istilahnya ya. Tapi yang jelas kalian berdua harus segera pergi dari rumah ini. Tega sekali kamu, Liana. Kok cuma saya aja sih yang disalahin? Dengar ya. Ini justru adalah idenya Mas Bustam, anak kandung kalian sendiri. Ini kan juga demi kebaikan kalian berdua. Kalian itu sudah tua, tenaga kalian itu sudah habis, jadi sudah tidak bisa lagi dipekerjakan di rumah ini. Wah, saya lega sekali, Pak. Sebentar lagi Nita kan akan menikah dengan Samad. Itu berarti sebentar lagi Samad akan menerima hak penuh sebagai pewaris tunggal kerajaan bisnis Abu Thalib. Itu berarti semua kekayaan Samad juga akan menjadi miliknya Nita. Ya kan, Pak? Walaupun ikut memiliki, tapi Nita tidak punya hak penuh atas kekayaan Samad nantinya. Wah. Terus gimana dong, Pak? Kalau Nita nggak punya hak sepenuhnya? Tenang saja. Papa punya cara yang lebih jitu untuk menguasai semua kekayaan Samad. Caranya. Mai, ini perhiasan yang gue curi dari nyokap gue. Cukup dong. Cukup sih, John. Tapi paling cuma dapat pahe. Paket hemat. Hah? Ya bener aja lu, Mai. Nyokap gua beli itu tuh juta-jutaan. Masih cuma dapat pahe. Ya mau gimana lagi? Emang barangnya cuma segini. Kalau mau syukur, kalau nggak mau ya udah. Eits, gimana? Ya udah sini. Mbo, Samad dipaksa menikahi Nita. Terus Samadnya mau? Dan Samadnya nggak mau, Non. Tapi malah dipukuli sampai pingsan. Sekarang dikurung dalam kamar sampai hari pernikahannya tiba. Tapi kenapa Samad harus nikah dengan Nita? Ya, gara-gara Nita hamil. Nita ngakunya Den Samad yang melakukannya. Tapi tenang saja, Non. Gak mungkin Den Samad yang melakukannya. Den Samad itu kan berakhlak bagus. Dan cuma Non Aisyah yang dicintai sama Den Samad. Iya. Nah, kalau Bustam itu keluarganya aneh dan menyeramkan. Dia itu rela berbuat apa saja demi tujuannya tercapai. Bukannya Om Bustam itu anaknya Mbok sama Bapak. Kok malah menjelek-jelekan, bukannya mendukung mereka? Saya itu tidak menjelek-jelekan. Saya ngomong apa adanya. Pokoknya, Non Aisyah harus segera membebaskan Den Samad sebelum nikah sama Nita, ya?
Maaf, Non. Kami segera pergi karena waktunya sempit, Non. Mbok sama Bapak mau kemana? Liana sama Bustam membuang saya ke panti jompo. Saya sudah dianggap tidak punya tenaga untuk dipekerjakan, Non. Masya Allah, mereka itu jahat sekali. Tapi Mbok sama Bapak tenang aja. Saya akan membebaskan Samad sebelum terlambat. Gak lupa naronya. Saya gak mungkin lupa naro dong, Pak. Orang biasa juga saya taruh di sini kok. Kira-kira siapa yang ngambil ya, Pak? Saya yakin pasti yang ngambil itu Mbok Darmi sama Pak Ratno. Mereka kan dari kemarin malam udah pergi, Ma. Ya bisa aja kan, Pak. Sebelum mereka pergi, mereka ambil perhiasan-perhiasan Mama. Mama juga udah lama kok gak buka kotak-kotak perhiasan Mama. Ya kalau gitu kita pergi sekarang juga ke panti jompo. Ayo. Ayo. Masya Allah, kalian menuduh kami mencuri, mencuri perhiasan. Mana mungkin? Walaupun kami miskin, kami nggak mungkin jadi pencuri dan bukan pencuri. Alah, ngaku aja deh. Kalian mencuri perhiasan saya karena kesel sama saya kan? Karena kalian kami kirim ke panti jompo ya kan? Demi Allah, kami tidak mencuri. Sudah. Nggak usah nyebut nama Allah dengan sia-sia. Dengar ya. Pokoknya saya kasih waktu seminggu. Kalau dalam waktu seminggu kalian tidak juga mengembalikan perhiasan-perhiasan saya laporkan polisi kalian. Biar sekalian tidur di penjara aja. Ya silakan saja. Siapa ini sih? Bukan dong. Kak Billy akhirnya datang juga ya untuk menghadiri pernikahan aku. Pasti dong sayang, kakak kan ingin sekali melihat hari kebahagiaan kamu. Katanya sejak lama kamu sudah naksir Samad. Makanya kakak surprise banget mendengar kamu akan menikah sama dia. Iya, aku menikah juga karena ini kak. Kamu hamil? Anak Samad kan? Ya bukan lah kak, anak laki-laki lain. Aku suruh aja dia minta pertanggungjawaban. Terus kalau gak kayak gini aku gak bisa married sama dia. Lagi pula kan Samad kaya raya. Dia pewaris tunggal kerajaan bisnis kakek Abu Thalib. Kalau kamu menikah sama dia, otomatis kamu ikut menguasai semua kekayaannya. Tapi Nita tetap tidak punya hak penuh untuk menggunakan kekayaan itu. Maksud Papa? Hei, Samad. Gua baru pulang nih. Lu gak kangen sama gua? Samad sedang sakit. Berhari-hari sengaja dia gak dikasih makan supaya badannya lemes dan menurut sama kita. Kalau gak bisa-bisa dia kabur. Papa ini paling pinter. Ada aja akalnya. Makanya sekarang kita coba apa kita berhasil membuat dia jadi penurut. Ayo. Ayo. Oh ya Samad. Tanda tanganin ini dong. Hati-hati, Mas.
Terima kasih ya, Pak, sudah mengeluarkan saya. Sama-sama, Den. Saya juga sudah muak sama Tuan Bustam dan Nyonya Lian yang jahat dan tamak itu. Ayo, Den, buruan pergi. Ayo, keburu ketahuan. Ayo. Gimana? Sama tuh udah siap? Ya udah dong, Pak. Kan udah dirias dari tadi. Cepet dibawa keluar. Senang dong. Senang dong, Pak. Malu-maluin aja. Saya, ayo jangan. Selamat siang, Pak. Ya. Benar ini rumahnya Johnny bersama Nefendi? Betul sekali. Johnny meninggal overdosis di gudang. Anak saya Johnny meninggal karena overdosis? Oh tidak. Gak mungkin. Tidak mungkin. Apa? Tidak. Apa? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Tenang, Pak. Tidak. Makanya jangan coba-coba ninggalin aku. Percaya deh, kau pasti nggak bisa jauh dari aku. Iya, apalagi aku udah hamil gara-gara kamu. Hamil? Kamu hamil? Iya. Makanya aku pengen banget nikah sama Samad dan dia jadi bapak anak aku, bukannya kamu. Kok gitu? Karena aku cuma cintanya sama Samad. Bukan sama kamu, sayang. Lalu sekarang kamu kenapa nyariin aku? Ya abis, Samad kabur di hari pernikahanku. Jadi aku cari kamu deh. Ya udahlah sayang, kita nikah aja yuk. Mana mungkin, tak. Aku tuh punya istri dan anak. Gak apa-apa deh, aku jadi istri kedua juga gak apa-apa. Yang penting anak ini punya ayahnya. Kamu yakin itu anak aku? Ya iyalah sayang, aku kan cuma berhubungannya sama kamu aja. Oh, begitu. Makanya sekarang aku udah gak mau mikirin Samad lagi. Sekarang aku mau mikirin kamu aja sayang. Pokoknya apapun kamu, status kamu, aku akan terima kamu apa adanya. Bagus sayang, itu baru namanya pacar Arman. Aku ada obat stres, manjur nih. Mau coba gak? Apaan tuh? Ini enak loh di badan. Tiada duanya loh ini. Mau coba ya? Enggak. Ntar kita cobanya bareng-bareng ya. Mana mungkin surat-surat ini gak sah? Ini kan ditandatangani oleh Samad sendiri. Walaupun ditandatangani oleh Samad sendiri, tetap saja surat ini tidak sah, Pak. Pertama, tidak ada saksi pengacara waktu penandatangan surat ini. Yang kedua, Samad tanda tangani dalam keadaan sakit. Dan yang ketiga, Samad belum genap berusia 21 tahun. Jadi jelas, Pak, bahwa surat ini tidak sah. Gak mungkin, ini sah! Ini sah! Tenang, Pak. Tenang. Sabar, kita masih punya banyak waktu. Selamat malam. Apakah benar ini rumah saudari Nita? Iya, betul. Kenapa, Dan, Pak? Saudari Nita kami temukan dalam keadaan tewas di kamar hotel. Mama. Jangan buka. Mama. Hei, lupa. Ini ada apa ini? Anak Anda ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Iya, tapi kenapa? Anak Anda telah terlibat penyelundupan narkoba. Billy, kamu kenapa bisa begitu? Odi, ayo, jangan! Billy, kamu... Mama! Mama! Hei, bangun! Mama, mau Bapak... Dikit aja. Gak mau, Pak. Maaf dulu dong. Gak mau. Sedikit. Gak mau. Biar gak sakit perutnya, ya. Hah?
Itulah sejarah keluarga saya. Saya ikhlas, saya ridho memberikan semua harta kekayaan saya untuk amal, sosial, dan terutama untuk syiar agama Islam. Tidak ada gunanya harta benda, harta kekayaan, jika itu membuat keluarga saling membunuh, saling benci, dan saling dendam. Lebih baik saya berikan semua harta kekayaan saya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan daripada saya.